Shalom para pemirsa, dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran Sekolah Sabat 10 Menit yang pada pekan ini kita akan masuki pekan terakhir daripada pelajaran Sekolah Sabat kuartal ini yang berjudul Penata Layanan Motivasi Hati, dan judulnya adalah Hasil Penata Layan dari Taman Rawapening, Bendungan Hilir. Saya akan memulai dan membacakan ayat hafalannya yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12, dikatakan demikian: Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang nuruzana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Dari judul kita akan melihat apa artinya hasil penata layan. Kita harus ingat bahwa sebagai penata layan sejati kita harus jadi saksi Allah. Sebagai penata layan sejati kita juga harus menjadi pantulan tabiat Kristus. Dan sebagai penata layan sejati kita harus memberikan pengaruh kepada banyak umat, kepada semua orang. Dan sebagai penata layan sejati kita harus boleh mengubah dunia ini. Bahkan dikatakan dalam pembukaan, penata layan adalah tindakan yang berkembang sambil melaksanakan panggilan Allah untuk menghidupkan kehidupan yang saleh. Allah memberi kita kemampuan untuk hidup berbeda dari pola hidup lainnya di atas bumi ini. Artinya bahwa kita telah disiapkan Allah untuk menjadi apa? Penata layan. Bahkan dikatakan dalam pelajaran ini, kita diinformasikan bagaimana hasil penata layan tersebut. Kita akan mulai dengan pelajaran hari Minggu yang berjudul Penata Layanan Adalah Kesalehan. Berbicara mengenai kesalehan, maka kita akan berfokus kepada satu nama, yaitu Ayub. Di mana dalam pembukaan Sekolah Sahabat dikatakan bahwa orang-orang saleh menjalani pola hidup yang kudus. Dengan kata lain, ketika seorang menjadi saleh, maka dia punya integritas. Ketika orang menjadi saleh, dia mempunyai iman yang kukuh kepada penciptanya. Dan ketika orang menjadi saleh, maka dia akan bisa menerima apa saja dan mensyukuri hal tersebut dan tanpa mengeluhkan kepada Allah. Sebagai contoh, Ayub. Dikatakan buku Ayub memberikan gambaran tentang karakter dan tindakan-tindakan Ayub. Ini menggambarkan bagaimana kehidupan yang saleh diungkapkan bahkan melalui penderitaan. Itu juga menunjukkan betapa setan membenci pola hidup itu. Bahkan Allah mengakui bahwa tidak ada orang seperti Ayub dalam kualitas iman dan pola hidupnya. Hal tersebut tergambar dari apa? Dalam paragraf kedua pelajaran hari Minggu. Bahkan dikatakan ketika penulis buku Ayub mengekspresikan nama Ayub, maka dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz yang saleh, jujur, dan takut akan Allah serta menjauhi kejahatan. Ini mengindikasikan bahwa Ayub merupakan salah seorang apa? Salah seorang pribadi yang saleh. Bahkan dikatakan ketika kesalehannya diuji, anak-anaknya hilang, hartanya hilang, bahkan istrinya pun menjauhi, bahkan mengajak dia untuk mengutuki Allahnya. Apa yang Ayub katakan? Ayub katakan, masakan aku hanya bisa menerima yang baik namun tidak bisa menerima yang buruk. Dan itu pun dinyatakan dalam apa? Dalam kehidupannya. Itu sebabnya paragraf keempat hari Minggu dikatakan, rasa takutnya akan Allah dinyatakan di seluruh kesalehan hidup. Bahkan di tengah-tengah kesengsaraan yang mengerikan. Menjadi saleh bukan berarti kita sempurna, hanya bahwa kita mencerminkan kesempurnaan dalam lingkup kita sendiri. Ayub mengatakan semuanya apa? Dia serahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita juga harus ingat bahwa penata layan adalah sebuah ekspresi hidup. Sebuah pantulan hidup. Dan kesalehan merupakan hasil dari penata layan tersebut. Dan pada hari Senin dikatakan, rasa cukup. Seringkali di dunia ini timbul perasaan bahwa sesuatu yang kita dapatkan tidaklah cukup. Namun ingat, saat Paulus menulis kepada Timoteus, Paulus menggambarkan sekelompok orang yang menjijikkan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Bahkan dikatakan, dalam Filipi pasal 4 ayat 11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita ingat saudara bagaimana Paulus mencukupkan diri dalam segala keadaannya. Bahkan dia harus sampai menjual tenda, bahkan melakukan apa saja untuk apa? Untuk mencukupi kehidupannya. Dan faktanya dikatakan pada paragraf kedua, kesalehan tidak ada hubungannya dengan kekayaan.
Jika ada beberapa orang yang paling menjijikkan di dunia ini harus dianggap saleh karena beberapa di antara mereka juga orang-orang terkaya. Sebaliknya, Paulus menjawab bahwa kesalehan bisa terasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Itu sebabnya Paulus pernah mengatakan apa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Kenapa? Karena rasa cukup dalam setiap kondisi merupakan suatu bukti bahwa dia adalah penata layan yang setia, penata layan yang baik. Bahkan dikatakan hikmat Allah yang terutama yang bisa didapatkan dalam mengikut Allah. Sehingga hari Selasa menekankan lagi hasilnya yang berikutnya adalah apa? Percaya. Kita harus ingat bahwa moto dari tujuan penata layan Allah adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika saya menjadi penata layan Tuhan, maka saya harus percaya. Bagaimana kita belajar supaya bisa percaya? Saudara-saudaraku, belajar percaya harus disertai oleh pengalaman iman bersama dengan Allah. Belajar percaya harus merupakan ekspresi iman kita yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan percaya kepada Tuhan adalah ungkapan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap apa? Akal budimu. Itu sebabnya paragraf ke-5 bagian A hari Selasa mengatakan para rasul menggambarkan mempercayai Allah dengan segenap hati mereka. Sesungguhnya keadaan mereka sama lemahnya dengan sama yang bekerja dalam pekerjaan tanpa daya tetapi sangat menggantungkan pengharapannya pada Allah. Paulus mengatakan bergantung sepenuhnya kepada Allah dan percaya sepenuhnya bahwa Dia mengatur hidup kita, bahkan Dia mencukupi segalanya. Itu merupakan hasil dari penata layan. Setelah percaya, kita akan masuk pada pelajaran hari Rabu dengan judul pengaruh kita. Peter C. Dobson mengatakan, leadership is influence, bahwa kepemimpinan adalah pengaruh. Namun dalam konteks ini dikatakan penata layan adalah pengaruh. Bahkan pendahuluan dikatakan, memang kamu dahulu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Paulus menggambarkan transformasi apa? Seseorang yang menjadi penata layan harus berubah menjadi terang. Istilah mengatakan lilin kecil yang menerangi ruangan. Bahkan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 8:12, akulah apa? Terang dunia. Artinya kita memantulkan terang, memantulkan karakter Allah, karakter Yesus, tabiat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena penata layan adalah pribadi-pribadi yang mengelola apa yang menjadi milik Allah. Itu sebabnya dalam segala hal kita harus jadi terang, termasuk etos kerja. Etos kerja harus sama dengan nilai-nilai penata layan kita. Bahkan dikatakan, paragraf ke-3 bagian B, pengaruh seorang penata layan bukan di tempat kerja atau pekerjaannya itu tidak ditempatkan, di kolong rumah atau di bawah gantang, tetapi terlihat seperti sebuah kota di atas bukit yang memantulkan apa? Terang. Itu sebabnya segala sesuatu yang kita miliki, baik keluarga, pekerjaan, usaha tangan, kerohanian harus memantulkan terang. Dan pada hari Kamis, saudara, dikatakan ada kata-kata yang kita ingin dengar dan juga tidak ingin kita dengar. Kenapa? Karena kita adalah orang asing dan pengembara di bumi. Bahkan dikatakan orang asing yang menjadikan surga sebagai tujuan utama kita. Dan ingat, surga adalah tempat di mana kita apa? Mengakhiri perjalanan kita. Dan surga merupakan hasil dari penata layan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bahkan dikatakan, kata-kata Kristus sering mengatakan baik sekali adalah kata-kata yang paling menyenangkan dan paling pernah didengar memuaskan seorang penata layan. Untuk memiliki persetujuan ilahi yang wajar, dinyatakan usaha-usaha kita untuk mengelola harta miliknya akan bawa sukacita yang tak terkalahkan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Itu sebabnya, kehidupan seorang penata layan yang setia haruslah merupakan pantulan dari iman yang ia telah miliki. Bahkan dikatakan juga paragraf berikutnya, paragraf ke-4. Bila para murid Kristus mengembalikan miliknya kepada Tuhan, mereka mengumpulkan harta yang akan diberikan kepada mereka ketika mereka mendengarkan perkataannya. Apa artinya? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ellen G. White dalam Alpha dan Omega jilid 6 halaman 140. Dan pada akhirnya dikatakan apa, saudara? Penata layan adalah kehidupan yang dihidupkan, di mana dua perintah agung itu apa? Kasihilah Allah, kasihilah sama manusia adalah motivasi kekuatan pendorong dalam semua yang kita lakukan. Dengan kata lain sebagai kesimpulan, hasil penata layan tersebut akan boleh kita lihat, bisa kita rasakan bila mana kita lebih dekat kepada Yesus Kristus. Dan dikatakan pada bagian akhir,
Kristus datang ke dunia untuk menyatakan kasih Allah. Dengan demikian, para pengikutnya harus melanjutkan pekerjaan yang dia telah mulai dan merefleksikan kasihnya dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Tuhan memberkati kita, kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang indah sepanjang satu kuartal ini. Dan satu minggu ini kami mengakhirinya dengan melihat apa hasil pelayanan. Berkati hamba-Mu di tempat ini Tuhan, demi kehidupan Indonesia dimanapun yang berada, dan juga sahabat kami di lokasi ini. Terpuji nama Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.